gelincik. Ya berbuk. Saya rem itu, dia tuh sambil melihat ke belakang dianya, jadi saya samperin lah, saya kejar. Setelah saya kejar, saya berhentiin, saya beri nasihat kepada beliaunya, saya bilang sama dia, Pak, marilah kita sama-sama saling menghargai sesama pengguna jalan. Jadi dijawabnya apa, Pak, saya buru-buru, saya mau berangkat kerja. Saya nasihatin lagi, kalau semua pengen buru-buru, tetapi supaya kita jangan terlambat kerja, marilah kita memanage waktu itu. Kita harus perhitungkan dari tempat tinggal kita ke lokasi kerja kita, harus diperhitungkan supaya jangan terlambat. Oh iya. Iya, tercium. Iya. Ini bukan lucu.